Halo, kali ini aku mau buat gantungan bertemakan kemerdekaan. Untuk bahannya ada kertas krep, ada gunting, ada bullpoin, ada jarum pentul, ada gelas plastik, terus ini ada tali, juga ada penggaris. Ini untuk gelas plastiknya ada yang ukuran kecil 5 buah, terus ada yang ukuran besarnya 1 buah. Langsung ke caranya aja ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan lubangi gelas plastiknya. Untuk 5 gelas plastik kecil, kita akan lubangi bagian atasnya. Yang pertama, ini aku gunakan jarum pentul, terus diperlebar dengan gunting seperti ini. Kita lubangi ke 4 gelas plastik lainnya ya, seperti ini. Nah, ini udah aku lubangi untuk yang kecil bagian atasnya aja. Nah, untuk selanjutnya kita ke gelas plastik yang besar. Untuk gelas plastik yang besar, bagian atasnya akan kita kasih lubang 2. Nah, setelah itu bagian bawahnya kita akan kasih lubang sebanyak 5. Kita kasih space ya, seperti ini. Nah, setelah kita lubangi, kita akan kasih rumbai-rumbai menggunakan kertas krep. Untuk menghias menggunakan kertas krep, tahap pertama adalah pemotongan. Untuk rumbai-rumbai yang bawah, ukurannya 2 kali lebar penggaris ini. Warna rumbai-rumbai bagian bawah warna putih ya teman-teman, karena kita akan bikin warna bendera Indonesia yaitu merah dan putih. Nah, selanjutnya kita potong. Nah, ini rumbai-rumbai bagian bawahnya sudah. Nah, sekarang rumbai-rumbai bagian atas untuk ukurannya 1 kali lebar penggarisnya aja ya. Ukuran warna merahnya sama ya, 1 kali lebar penggarisnya. Selanjutnya kita akan potong seperti ini, kita bikin rumbai-rumbai. Jadi ini kita gunting tidak sampai seluruhnya, cuma setengah bagian. Semuanya kita potong seperti ini ya. Ini aku udah gunting semuanya, kita tinggal tempelkan ke gelas plastiknya. Untuk nempelnya kita dari bawah dulu ya. Nah, untuk bagian bawah kita gunakan rumbai-rumbai yang 2 kali lebar penggarisnya tadi, seperti ini. Rumbai selanjutnya kita tetap gunakan warna putih, tapi ukurannya yang lebih kecil. Kalau dirasa sudah setengah dari gelasnya, kita gunakan kertas yang warna merah. Untuk caranya sama ya, kita lem memutar sampai ujung gelas plastiknya, seperti ini. Bagian atasnya ini kita tutupi dengan kertas krep warna merah ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya aku mau menghias kelima gelas plastik yang kecil. Jadi seperti ini. Untuk caranya sama ya. Kita ke pemotongan, terus kita buat rumbai dan kita lem ke gelas plastiknya. Selanjutnya kita mau kasih tali. Kita mulai kasih talinya di gelas plastik yang paling besar. Nah, untuk caranya seperti ini. Jadi kita masukkan talinya di lubang yang udah kita buat tadi. Lalu kalau udah kita masukkan, kita tali dan kita tarik seperti ini. Sedangkan untuk gelas kecilnya, kita gunakan tali yang panjangnya beda-beda, dari mulai yang paling pendek sampai yang paling panjang. Nah, ini aku potong-potong dulu. Nah, kalau sudah kita potong talinya, kita masukkan ke gelas plastiknya. Untuk caranya sama ya. Kita masukkan di lubang atasnya, lalu kita tali dan kita tarik seperti ini. Selanjutnya, aku mau masukkan ke lubang semua plastik gelas kecilnya. Jadi seperti ini. Ini udah aku urutkan dari tali yang paling pendek ke tali yang paling panjang. Selanjutnya, kita mau kaitkan tali yang ada di gelas kecil ke lubang yang ada di gelas besar. Yang pertama kita masukkan tali yang paling pendek ya. Ini udah aku masukkan. Nah, yang kedua seperti ini. Gelas yang keempat dan kelima caranya sama ya. Nah, ini udah selesai, kita rapikan dulu.
Nah, ini dia sudah jadi gantungan dari gelas plastik yang bertemakan kemerdekaan. Gantungan ini mudah banget untuk dipraktekkan dan bahannya pun juga pastinya ada. Terima kasih ya teman-teman udah nonton videonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.